Hai semua, apa kabar? Semoga tetap sehat, baik sehat fisik maupun hatinya. Seperti biasa, setelah gajian, terus ngeposin duit ke dalam pos-pos budget yang sudah dibuat, sekarang saatnya melakukan pengeluaran-pengeluaran. Untuk belanja yang biasanya rutin dilakukan sebulan sekali untuk keperluan rumah, biasa disebut dengan belanja bulanan. Jadi sebelum belanja bulanan, biasanya aku ngelis barang-barang yang akan dibeli nantinya. Tujuannya supaya nggak kalap dan nggak kepake uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan yang lain. Untuk bulan ini budgetku Rp250.000 untuk belanja bulanan, dan di sini aku ngelis keperluan untuk membeli gula pasir 1 kilo lengkap dengan harganya. Jadi harganya ini aku gunakan harga yang terakhir kali aku beli dari bill yang masih tersimpan. Kemudian ada tepung terigu 1 kilo, kemudian di sini juga aku pengen beli pelembut pakaian. Kemudian ada Sunlight 750 ml. Kemudian sabun cuci pakaian dan tisu. Kemudian minyak goreng 1 liter. Untuk bulan ini pemakaian aku batasi cuma 1 liter. Biasanya 1 bulan itu aku menggunakan 2 liter minyak goreng. Jadi karena proses diet juga, jadi digunakan 1 liter. Tujuannya untuk kesehatan juga, nggak jauh-jauh dari yang namanya kesehatan tubuh. Kemudian Indomie SKM aku beli juga. Kemudian di sini ada santan rose bran, jadi aku pengen masak nantinya yang berhubungan dengan santan. Aku beli 2 pieces yang ukuran kecil gitu. Kemudian ada super pel untuk keperluan bersih-bersih rumah dan susu ultra milk low fat. Total budget yang sudah aku rencanakan Rp164.500. Di sini aku tulis juga cadangan kalau nantinya ada keperluan untuk membeli yang lain supaya genap Rp250.000. Oke, sekarang sudah berada di supermarket. Nah, ini yang kelupaan tadi aku list, kacang atom sukro. Biasanya aku sekarang makan, baik itu makan kering maupun yang berkuah, selalu pakai kacang sukro. Agak enak aja kalau misalnya makan yang pakai kriuk-kriuk gitu. Jadi aku beli 3 pieces. Kemudian di sini aku bawa tas belanja sendiri, tas belanjaan corak bunga-bunga. Aku pede bawa apapun benda itu, yang penting bermanfaat untuk aku. Nah, sekarang belanjaannya dirapikan dulu. Tadi aku sudah beli Rinso, lupa ke record. Ada super pel juga dan pelembut pakaian. Di sini aku beli gelas sama sutil dan mangkok juga. Ya, ini di luar perkiraan karena di rumah juga aku nggak punya mangkok yang seperti ini, gelas yang besar juga nggak punya, jadi aku beli aja. Zaman sekarang itu kita nggak perlu gengsi berlebih-lebihan, jadi kalau kita bisa melakukan apa yang terbaik untuk diri kita sesuai dengan kata hati kita dan apa yang kita pikirkan, nah kita lakukan aja selama itu untuk kepentingan kita juga. Dan di sini aku bukan merupakan tipe orang yang terlalu fanatik terhadap yang namanya isu gender. Jadi apapun itu, baik itu pemimpin ataupun aktivitasnya ataupun barang-barang yang dipakai, selama itu nyaman kita gunakan, ya why not untuk kita gunakan, selama masih sesuai syariat agama ya, kita gunakan aja, kan kita lakuin aja aktivitas itu ya sesuai jalurnya lah intinya. Dan kita juga harus bertanggung jawab terhadap itu. By the way, di sini aku ngecek ada susu Elmen. Sebenarnya aku pengen beli, tapi karena harganya itu lumayan mahal dan tidak sesuai dengan budget, jadi untuk susu ini tidak aku beli, cuma lihat atau ngecek harga aja. Next time mungkin, karena aku belum butuh-butuh amat dengan susu high protein. Oh ya, kemudian di sini ada susu Prenagen juga dan beberapa susu yang lain, bisa dicek harganya. Mungkin teman-teman yang berada di luar Kalimantan bisa membandingkan harganya ya di sini.
Untuk Indomilk SKM ada promo harga masih sama dengan bulan lalu, dari 14.500 menjadi 12.500, jadi aku ambil satu pieces. Kemudian ke bagian sabun pencuci piring. Oh ya, dalam menjalani hidup itu kita nggak perlu ngelihat seberapa banyak uang yang kita punya. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup untuk memenuhi gaya hidup. Jadi bergayalah sesuai dengan kemampuan. Kalau tak mampu, nggak perlu dipaksakan. Jangan siksa diri untuk memuaskan hati ya. Oke, semua sudah kubeli, saatnya ke kasir buat pembayaran. Pastikan dicek lagi barang belanjaan kita, siapa tahu ada yang kelupaan untuk dibeli, dan cek juga harganya, siapa tahu ada kekeliruan. Oke, sekarang saatnya pulang. Sampai di rumah karena kelaparan, jadi aku mau bikin snack dari roti gandum. Di sini aku gunain 2 roti gandum, kemudian coklat dan pisang. Ini buat snack sore karena sekarang sudah jam 4 sore. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih ya sudah menonton. Salam sehat, semoga selalu bahagia dan tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.